Oke okay guys, balik lagi channel gue Chris Sutra, channel GSL guys. Oke okay guys, gue akan react nih lagu terakhir dari album Glitch Mode guys. Ini NCT Dream yang judulnya Replay guys. Ini dari Tep. Terima kasih lagi guys dari channel Zati Farhani. Oke okay guys, sebelum kita mulai kita intro dulu guys. Lanjut lagi. Siap guys, gue udah pakai headphone. Nanti abis ini baru kita rek versi live-nya guys ya. Ini terakhir soalnya guys untuk di album ini guys ya. Kita langsung rek aja guys, NCT Dream Replay, ceplok. Yes, dia pakai apa? Bukan mic, apa sih guys yang pakai ini? Vocoder ya. Wow, itu asik. Oh, nice. Keren. Fix album ini gue bisa bilang album the best, no skip, best sound, best take vocal, bass arrangement, sabi guys, nice. Fix anjir, depth juga bagus. Harmoni vokalnya guys, Chanley kan Chonlo dulu gue ngomongin apa Chanley guys ya, Chonlo guys, transisi vokalnya dari langsung ke falsetto itu bagus banget, gue bisa contohin guys ini guys, cekat. Wow, nice Chonlo, nice banget itu. Wow, nice Jin. Jadi gila, ini full sound design ya. Kalau kalian nggak paham, ini masalahnya di sini ada web itu slow attack, cuman slow apa attack rilisnya itu rada cepat guys nih ya. Yang pernah gue bilang ADSR guys ya, attack, decay, sustain, and release nih guys. Sini web. Wow, nice design. Gila, Renjun tuh selalu vokalnya tuh sakti banget guys. Masalah ini, gue di album ini gue ngeliat tuh masing-masing punya part yang menurut gue nailed it semuanya guys. Ini gue sering gue bilang ya dari Glitch Mode guys ya, sampai turunan-turunannya guys ya, 11 lagu itu. Nice Renjun, nice banget itu. Wow. Setuju kan kalian guys? Lihat Jamin guys, feel-nya rada-rada mabok-maboknya dia guys. Singkat aja Jamin. Nice. Sabi parah. Oi, rada nge-laid back guys, enggak kayak enggak on tempo tapi asik guys. Wow. Apa dia bilang? Wow. Kasih part solo gitu ya. Gila. Tapi jujur guys, waktu gue denger, gue pernah bilang sama kalian semua kan guys ya, ini gue denger NCT, bukan NCT Dream aja guys. Gue denger rada berisik guys. Tapi gue ngeliat guys ya, ini lagu bisa dinikmatin secara sound, itu menurut gue enak guys. Ini memang kayak lebay gitu kan, bass langsung penuh gitu guys. Tapi asik untuk denger guys, serius guys. Wow. Oh nice. Oh gila. Oh harmoninya guys. Oh ini harmoninya pakai pitch harmoni apa harmonize yang dipecah pakai entah pakai plugin atau nggak pakai apa ya mobil-mobilan kayak guys ya. Tapi di sini gue berasa ini bukan ngetik dua kali guys ya. Tapi emang dipecah dari original track ya guys. Nih. Magic. Koreksi kalau gue salah guys ya. Cimeo guys. Wow, gila padat banget. Gokil. Ini bahkan soundnya guys ya. Gue maksudnya transisi ini kan tadi verse 1 nih. Kalau kalian perhatiin di sini verse 1 guys ya nih. Partnya, EP-nya lebih kayak di-cut, gak ada high-nya guys ya. Lebih mid-low yang lebih fundamentalnya guys ya.
Tapi transisi masuk first part 2 aja mulai masuk high frequency menurut gue Sabi. Nih. Ya, pas di part Jisung. Point. Anjir, dadar ya kan dikasih gini guys. Gokil. Itu asik guys ya, ada tension di situ guys ya. Ngejelasin chordnya guys, pecahan chordnya. Nih guys. Mar cuma ngambil da. Da na 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 na. Ya. Ta. Gila. Wow, penuhnya bukan main guys, NCT guys. Wah, situ asik. Pa. Delay-nya juga pakai triplet di sini guys ya. Tak, 1 2 3 1 2 3. Tak. Delay-nya nice. Delay snare-nya. Nih. Pa. Oh. Anjir. Serius guys, please SM denger. Please, live band. Ini keren parah guys. Ini banyak-banyak sinkopasi yang asik guys. Jisung. Oke, seksi. Hey, Mark. Wow. Anjir. Mark tuh banyak referensi juga dari rapper-rapper tahun 90-an guys. Ya gue feel-feelnya, vibe-nya dapat ke arah sana guys. Anjir, Jamin. Ih, gila. Renjun guys. Mbe. Gitu guys. Nih guys. Gila. Wow. Wow, nice ambience. Aduh. Oh, Hechan nice. Oh, gokil Hechan. Ini kalian dengar adlibs guys. Adlibs ini mahal semua guys. Isiannya tuh gak ada yang kampungan. Gue bingung guys. Lihat nih guys ya. Lihat guys. Wow. Aduh. Wow. Wah. Gokil. Gila Jamin tuh ya, makin kesini guys ya, makin nikmat untuk didengar guys ya, secara suara guys ya. Ini kan gak ada visual gambar untuk dinikmatin, hanya foto-foto aja guys ya. Tapi nanti guys, Jamin guys. Nice banget ngisi. Con lo bahaya ya, bahaya lo guys. Ini gue asumsi guys, vokal utamanya nih Renjun, Heichan, sama Con lo. Itu bahaya guys, bahaya banget. Adlibsnya ngeri-ngeri amat. Oke, kayak biasa lagunya dihentikan dengan tidak sopan guys ya. Tapi ini gila kesimpulannya secara sound guys. Kalian perhatiin guys, masing-masing guys, gimana caranya mereka nge-build frekuensi-frekuensi tertentu di part-part tertentu dimasukin tuh mereka bijak banget guys. High frekuensi di sini aja, mid low frekuensi di sini aja, subnya segini aja. Itu menurut gue keren guys. Secara komposisi vokal juga ini album Glade Mode menurut gue rada pecah sih guys. Mereka part-partnya itu selalu tepat sasaran, aimingnya di part sini dimasukin si ini, si itu, dan pas semuanya, dan secara harmonisasi juga gila, gokil. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, dan komen di video. Jangan lupa untuk subscribe. Chris Hainer guys, cepat.